Aduh. Kalau udah kondisi kayak gini, bro, macam-macam dah. Oh. Lantak kau situ, yang bolong pun kau sendiri. Sana. Lantak kau situ, yang bolong pun kau sendiri. Sana. Anco. Nah, di situ. Gak ada momen, gak seru. Ada momen mobil rusak, bro. Kayak mana lah ini jadi tukang YouTube ini ya. Bahan yang kita muat trip ini itu bahan untuk plaster, teman-teman. Dia kalau plaster itu pasir aja. Kalau tadi kan yang pertama tadi untuk bikin batako itu ada pasirnya, ada batu-batu kecilnya juga. Kalau ini dia untuk plaster dinding atau untuk memasang keramik gitu pun bisa juga. Halus pasir ini, nggak ada batunya. Oke, bro, kita mau berhenti dulu, dinginkan ban sekalian. Sekalian makan. Siang panas cuaca, takut banyak nggak tahan. Ini dia kodenya. Kayak mana? Udah di subscribe belum? Hah? Udah? Nah, gitulah. Biar berpahala. Kasar. Itu kopi bapak itu. Target kita hari ini 3 mobil aja lah ya. 3 mobil, nanti yang 2 mobil lagi untuk besok lagi gitu, biar nggak nampak kali kalau nganggur gitu. Kadang-kadang kalau dapat job banyak kita gas kalian. Terus malah nganggur parkir terus motornya di rumah. Ah. Orang udah tanya-tanya apa kebayar lah kreditnya itu nganggur aja mobilnya kata. Orang enggak tahu. Asli itu enggak ada. YouTube nyala kadarnya kok, Bang. Lumayan dibantu kan? Lumayan. Ada lah sedikit-sedikit. Oke, bro, kita udah sampai di pembongkaran lagi. Ini yang kemarin antaran kita juga. Hari ini nambah satu lagi. Oh. Waduh, goyang itu, bro, goyang. Aduh, pecah, nggak tahan rupanya. Kita kalau kayak gini nyantai aja, nggak usah pala panik kali. Ini lurusnya kayak gini, mereng. Ini nggak tahan. Kemarin dari sini ban satunya, berarti. Ya udahlah, nggak ada cerita lagi, bongkar manual kita. Inilah akhir dari cerita kita di trip kedua ini. Aduh, hajab kali, Bang. Spakbornya nggak ada apa-apa kan? Alah, nggak usah dipikiri, aman kok kayaknya. Kita kurangi dulu, teman-teman mau tanya nanti baru kita
akalin entah gimana, entah nanti didongkrak, diganjal, apa ditarik, itu tengok nantilah. Woi, yang jelas ya kalau udah kayak gini capek, itu aja sih. Oke guys, udah kita bongkar tadi dari sini ke sini. Karena cuaca panas, jadi kita nggak tahan. Nah, jadi kita akalin untuk dongkrak dulu, naikkan. Mana tahu nanti bisa, baru kita bongkar lagi ke situ. Ini tadi segini dia kebenamnya. Udah lumayan jauh juga kita dongkrak. Ini udah bajunya udah basah. Daddy Las pun sampai turun tangan. Kita telepon Dad, tolong aku lagi kesusahan. Di mana Bang di sini? Datang. Lagi nih, kan? Mantap. Apa yang? Dad, kalau berdiri kapan nggak bisa? Itu nggak bisa Bang. Kalau bisa enak kali, tinggal ngedam aja. Nggak bisa ngedam tetap di sana. Kalau sini keparet nanti jatuhnya. Tadi udah ditambah ganjel kan? Udah paten sekali lagi. Nah, sekali dongkrak lagi. Langsung kita gas. Bang, diam, Bang. Diam. Dah, lanjut. Nembak ya? Enggak. Nembak ya. Ulang lagi. Udah dongkrak terakhir. Mau kita coba dulu. Udah lumayan jauh ya. Tadi naik baknya tadi di sini. Oh, udah jauh. Itu pun udah datar. Tinggal kasih-kasih ganjel baru kita gas. Kali. Udah. Oke. Okay. Batu yang apa tadi mana, Yan? Hah? Ambil batu pecah-pecahan tuh yang situ ya. Udah lah. Bisa itu. Itu ganjel yang belakang mana? Ban belah dalam. Belah. Okay. Belah dalam sini, Yan. Hah? Batu pecah-pecahan itu ya. Itu udah ada brosinya itu, Bang. Ya, geser nanti. Sama batu itu aja lagi udah. Olo, ya udah mantap kali. Dah, langsung habis. Oke. Gas, Bang. Hanya semudah itu. Lempang. Hop. Oke, langsung mau dibedam sama dia. Sisanya. Naik. Naik. David. Belum. Maju.
Oke, selesai. Yang ini maksudnya. Tuh ini goyang-goyang ini ya. Habis tepuru-tepuruan makan lagi. Tuh dia lagi milih-milih. Milih-milih menu. Kita sekarang udah di perjalanan lagi mau ngambil trip terakhir. Aku ini aja ini. Kembung. Ya. Oke bro, kita udah sampai simpang di tempat pengambilan. Pengambilan yang terakhir. Bos banyak. Jadi bahannya teman-teman beda sama yang trip pertama sama kedua. Kalau yang tadi pertama sama kedua kita itu arah ke di sini nama daerahnya Kota Tengah. Tapi kalau ini kita balik arah, kita arah ke Rantukasi. Jadi kita ngambilnya tempatnya di peladangan Rantukasi. Tadi udah nelpon kawan katanya sih jalannya agak rusak di lokasi pengambilan sama campur antri juga gitu. Ini udah kita tengok aja nanti di sana gimana. Udah apa ini? Tercemar ini sungainya. Kemarin aku pernah ngambil di sini sekali ikan bermatian semua. Oh itu. Allah. Gitu ngomongnya kok enggak tadi. Enggak ya bang. Aduh mampus kita ini bro. Udah trip terakhir udah sore. Malah. Ada dua nih alatnya bang. Banyak mobil pula. Ada mobil trontonnya pula itu dua unit itu. Ada patah asik dia gitu. Oke bro, terkendala lagi antri. Tuh banyak kali, banyak antrinya, belum lagi ada mobil tronton lagi. Nah itu mobil trontonnya aja dua. Jalan kuarinya pun hancur, lagi diperbaiki. Sampai makan korban ini tadi, ada insiden sedikit nih. Patah apa namanya bang? Melintir. Patah melintir? Itu kan muter. Aduh, kayak gini agak-agak ngeri bro. Kita belum muat aja udah ketakutan. Tengok ini ada kawan masih mau muat. Itu udah terbenam-benam. Coba kita zoom dulu ya. Nah ini. Itu tempuruk itu dibantu sama beko pun nggak bisa. Kalau agak ngeblur sorry ya teman-teman ya, karena memang ini ngejumnya jauh kali, kita cuman pakai handphone aja. Wih, ah bisa. Oke bisa. Jangan digas kali wak. Udah naik udah aman deh itu. Wah ini kenapa lagi wak. Alah. Ada jelas kejadian kalau udah kondisi kayak gini bro. Macam-macam dah. Sabar wak ya sabar.
kanan. Oke, terus jangan terpuruk. Terus Allah. Gagal masuk. Tadi kita coba masuk atrek nggak bisa, sekarang maju gas. Mandas. Belum lagi muat, masih mau muat udah kepuruk ini ha. Nggak bisa. Tuh. Itu gerdangnya udah nyangkut. Gini bro, payah nyari duit itu. Payah kali ini. Mobilnya rusak, kadang nanti hasilnya nggak seberapa. Pusing aku. Oke, udah di posisi muat. Itu jalan mau diperbaiki dulu. Udah sore, bro. Udah berjam-jam kita antri di sini. Tunggu, Bang. Masang video dulu dia. Udah, Bang? Udah. Makasih, Bang. Dia. Kenapa mati? Salah jalan ini rasaku. Mana? Lemas kita bro. Ngeyel kau, dibilangin. Udah dibilangin jalan tadi. Salah jalan. Ya pas, apa dia ambil? Mati ongok bro. Jam berapa bang? Kenapa? Tengok jam dulu, kita perlu nengok jam. Aku bilang 19 jam 7. Oke bro, itu alat masih datang ke sini rolling. Nah bang, makan aja roti ya bang. Rolling nyorong kita yang ke apa ini?
Di sini aja lah udah videonya, udah malam nggak bisa lagi di apa, ditengok keluar. Alatnya udah deket bro, kita mau closing lah ya, siap ini naik kita langsung closing aja udah. Iya ya, budenya ngeyel. Bukan ngeyel bang, kita kalau nanti sedikit kali kita 5.000 orang gitu loh. Ini pun sebenarnya bukannya banyak nih. Nanti lah kita tengok di jalan aspal pasti ringan ini. Pasang dulu rokok nih biar bisa. Yuh, udah dekat ya, udah dekat ya. Tenggelam lagi. Gak ada momen gak seru, ada momen mobil rusak bro. Kayak mana lah ini jadi tukang YouTube ini ya. Momen dapat mobil rusak. Iya. Gak ada momen gak dapat video. Dapat momen. Bro, kita udah keluar dari kuari, udah nggak ada lagi hambatan di luar. Ya ginilah perjalanan kita kali ini. Rencananya tadi pagi itu mau dapat 4 trip, dua trip untuk bahan bangunan, 2 trip untuk jalan. Bahan jalan, tapi kendala ya bisa kita tengok sama-sama. Tadi yang pertama kita jeblos di boot copper, boot copper. Itu dongkrak makan waktu 1 jam lebih. Baru ini tadi antri karena jalannya rusak. Antri lagi sampai 2 jam lebih juga. Ya beginilah kerja di mobil ini. Resikonya selalu ada. Oke, mungkin aku tutup aja video ini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.